Bro, bro, aknya bro. Hah? Ak? Oke, balik lagi bersama gue, John Anderson. Dan tetap di channel gue, Dune is me. Oke bro, gue minta maaf kalau selama 2 hari ini gue gak upload. Karena di hari pertama itu servernya offline bro, dia down dan kita gak bisa main. Akhirnya gue coba-coba cari server baru, dan gue begadang bro buat nyari server baru yang slot orangnya lebih banyak daripada RAR, dan levelnya juga yang lebih tinggi, gather lebih tinggi, timing lebih tinggi, pokoknya yang lebih oke lah daripada RAR gitu bro. Dan gak ketemu bro, ketemu tapi banyak modnya, gue males main pakai mod, teman-teman gue juga males main pakai mod. Gue mikirnya sih kalau satu mod aja oke lah gitu loh, tapi begitu gue nyari, RAR-nya online bro. Gue cuman masuk ke RAR, lihat-lihat sebentar, abis itu gue ketiduran bro. Jadi gue minta maaf untuk 2 hari ini gue gak upload video tentang ARK gitu bro. Dan gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian, karena dukungan kalian telah membuat gue menjadi semakin semangat untuk membuat video. Yeay. Dan juga bro, gue mau minta saran nih sama kalian, kalau semisalnya gue upload video selain ARK gimana bro. Tapi gue usahain setiap hari bakal ada ARK, dan gue pengen mainin game yang lain. Kalau bisa tulis di komen ya bro, kasih saran ke gue game apa yang harus gue mainin. Yang pasti syarat yang pertama yang murah bro, kalau bisa yang gratis. Dan syarat kedua adalah yang grafisnya gak terlalu gila bro. Kalian tulis di komen ya bro, game apa yang harus gue upload gitu. Game apa yang harus gue mainin selain ARK gitu bro. Dan kali ini ada updatean terbaru lagi bro. Sekarang kita udah di patch 226. Kita ada, aduh bentar bro gue nyontek. Kita punya 4 item baru. Ada Bang Bet, ada Bang Juan, enggak, ada Bang Bet, ada Industrial Cooker. Jadi gantiin si ini bro kayaknya, si Industrial Grill. Gue juga belum tahu, gue belum buka bro, karena gue pengen buka bareng sama kalian. Jadi gue terkejut-kejutnya juga bareng sama kalian gitu sih bro. Dan ada wooden table, satu lagi ada kostum baru namanya Gili. Iya Gili itu kalau dikelitikin lo gili banget itu lo bro. Jayus ya gue ya. Udah kalau gak lucu ketawa-ketawa aja, anggap aja lucu. Dan di patch 226 ini ada dino baru namanya Oviraptor. Cuman gue udah nyari, gue udah taruh di timing box. Nyarinya susah bro, gila levelnya kecil-kecil semua. Dan juga bentuk fisiknya dia kayak raptor tapi kayak paci, kayak dilopo juga. Jadi ya agak-agak susah nyarinya. Dan gue dapat yang level 28, gak level gede gak apa-apa ya bro ya, karena nyarinya susah banget bro. Dan sekarang gua gak mau ngasih nama Quetzal buat cowok. Maaf bro, gua gak mau ngasih nama. Kenapa bro? Karena Quetzalnya mati bro. Kemarin gua ketemu Alpha Raptor, gua pakai Quetzal yang cowok. Gua pengen leveling bro, nyangkut bro. Jadi posisi Quetzal di sini, ini tebing ya bro ya. Gini deh, ini Quetzal, ini tebing. Alpha Raptornya begini bro. Gua nyantol dan gua mati. Dan muncullah notifikasi, your Quetzal level sekian was killed by raptor, Alpha Raptor. Sekarang bro, kita bikin ini dulu bro. Bang Bet dibikin sama Bang Juan. Oke, Bang Bet gue tulis Bet aja ya bro. Bet ini bro, Bang Bet bisa dibikin di fabricator. Kita belajar Bang Bet. Terus Industrial Cooker ya bro. Tuh bro, bentuknya kayak tangki minyak gitu sih bro. And then kita ada Wooden table. Belajar gak bro? Belajar aja ya, gak apa-apa ya. And ground pointnya makin menipis sih bro, tapi gak apa-apa lah. Dan terakhir kita ada itu bro, Gili. Nih ada Gili Legging, Gili Chest Piece, Gili Max, Gili Gauntlets, and Gili Boots. Ini baru
dia, oh my god, dia butuhnya organic polymer, bro. Jadi yang bisa itu aja kali ya, bro. Oh my god, 100 watt 12 metal. Nice. Jadi apa lagi sih? Cooker, bro, cooker. Cooker kayaknya di fabrikator deh. Kita ke fabrikator. Kita lihat, bro, di ini. Oh, bukan di situ. Benar, bro. Gua lihat dulu. Ini ada bed. Dia butuh poli. Holy. Bang, bednya butuh 80 polimer, 200 pelt, 320 metal ingot, 280 fiber, dan 120 height. Nggak ada yang lebih murah ya, bro ya. Pusing gue, pusing. Dan industrial cooker butuhnya 300 oil, 400 smelting paste, 1800 metal ingot, dan 300 polimer. Ho. Okay, bro. Okay. Sakit hati gue ngeliatnya. Berarti yang gue kumpulin apa dulu ya, bro ya? Bakal kita bikin semua di episode ini. Gua gak mau tahu, gua harus bikin itu semuanya. Okay, bro, gua udah pulang dari mencari bahan-bahan yang begitulah, bro. Developernya makin lama makin gila, bro. Gua gak tahu cita-citanya dia apa, bikin bahan semahal itu. Dan kita udah bisa bikin bang bed. Turn on dulu, bro. Kita turn on and then craft item. Then selanjutnya kita butuh industrial cooker. Kita butuh oilnya 300, bro. Oilnya 300. Gua ada oil lagi nggak di sini? Nggak ada. Dia butuh cementing paste 450, oil 300, bro. Bentar, bro, gue taro full dulu aja, bro. Full set ini, karena full set ini. Ini juga gue taruh deh, karena kita mau bikin gili. Ada bang, gili bang. Ngejayus lagi. Kalau nggak lucu ketawa aja ya. Nggak apa-apa, udah ketawa aja. Gue bete, bro. Mending kita bikin dulu aja, bro. Kita bikin gili boot, gili gauntlet, gili max, gili chestplate, and gili legging, bro. Bentuknya kayak apa ntar ya, bro? Nggak usah dilihat dulu, bro. Biar penasaran. Hahaha. Jahat ya gue ya. Oh, kita udah bisa, bro. Kita turn on and then kita craft. Dan satu lagi, bro. Wooden table. Nggak penting sih sebenarnya kalau gue bilang mah. Tapi kita bikin-bikin aja, bro. Karena kita harus tahu. Oke, bang bed sama industrial cooker kan fabrikator, bro. Udah jadi nih. Sekarang kita ambil, aduh. Ambil itunya, bro. Metal biasa, bro, bukan metal ingot. Tadi gua udah sempat ngambil juga. Vista lagi, Rosa. Aduh, sebegitu sayangnya ya gua sama Vista ya. Wooden table kita craft ya, bro. Dan sekarang karena barang-barangnya udah gua bawa. Ini bednya biarin. Kita pasang di sini aja. Tadi gue mikirnya, gue pengen bikin kayak asrama tentara gitu, bro. Jadi pakai bunk bed semua, kanan sama kiri. Jadi nanti pintunya di tengah gitu, bro. Cuman karena bahannya mahal nggak jadi dah. Oke, kita taruh ya, bro. Oh. Bentar, gue lurusin dulu, bro. Bentar. Lurusnya begini, kiri dikit, kiri lagi. Oke, udah cukup lurus. Kayaknya, semoga gua nggak salah, bro. Ah, bang bed. Kayak, oh my god. Oh, tembus, bro. Oh, kita bisa tembus. Yay, nice. Jadi sekarang kita punya 5 bed, bro. Jadi kalau mati kita punya 5 kali kesempatan buat hidup. Hore. Ah. Wooden table ya, bro. Wooden table gue gak mau. Gue mau ini dulu, bro. Industrial cooker. Oh my god.
Kalau kita taruh sini nggak muat bro. Oh my god, berarti kita harus taruh di sebelah sini. Ya situ kosong dong. Kalau kita taruh sebelah situ, sebelah sini. Ya kita punya dua, gak apa-apa kali ya. Bentar, gue majuin dulu bro. And then plus. Nice. Must use gasoline to light the pilot. Put various food in this cook advanced consumable cook super fast. Pakai gasoline bro, kita coba ya bro. Oke, ini gasolinnya and then kita turn on. Oh, nice bro, warnanya biru. Kalau ini kan merah gini bro. Tuh bro, nice. Nice. Gue suka. Dan wooden table sendiri gue gak tahu gunanya buat apa bro. Mungkin buat kumpul-kumpul aja. Kita taruh mana ya bro ya. Kita lurusin dulu ya bro. Bentar bro. Oke. Deh, kita taruh sini aja. Nice. Mungkin buat apa ya bro ya? Gue juga gak tahu sih bro. Buat apa? Mungkin di updatean selanjutnya mungkin ada gunanya kali bro. Mungkin buat bisa buat taruh si ini mortar and pestle atau apa, gue juga gak tahu bro. Dan gak ada satupun meat yang jadi bro. Apa gue salah ya bro ya? Oke, jadi gue gak tahu ya bro, nanti gue koreksi dulu dia bisa buat masak daging atau enggak. Yang pasti bentuknya kayak gini bro, industrial cookernya. Nice bro, apinya biru. Dia apinya biru. Nice. And then bang bed udah, industrial cooker udah, wooden table udah bro, gili udah. Dan selanjutnya kita taming Oviraptor. Gue penasaran bro, ini buat apa ya bro masaknya. Kalau dia nggak bisa masak daging, untungnya adalah yang ini tadi nggak kita hancurin bro. Untungnya itu. Dan gue bawa telur, bra, telur. Gue ada Giganotosaurus egg bro, ada Carto egg dan juga ada Rex egg. Karena dia sukanya begitu bro. Jangan Rex egg deh, Bronto egg aja. Bronto egg ada 8. Rex egg-nya balikin, karena Rex egg itu kalau jadiin kibble buat Quetzal bro. The another telur pulmino. Pulmino buat apa ya kemarin ya, gue lupa. Buat T-Rex bro, tapi kita udah punya banyak banget karena tuh lihat aja apa Scorpio-nya kita berapa banyak bro. Oke, kita masuk ya bro. Tuh ada female Oviraptor level 28. Kenapa gue masuk? Karena dia nggak agresif bro. Dia nggak agresif dan kalau kita tembak dia nggak nyerang kita, tapi dia lari bro. Kita langsung tembakin aja di kepala sekali. Buk. Oh my god, belum pingsan bro. Di badan sekali. Nice. Unconscious. Cepet. Gila noto masukin. Karno masukin. Bronto masukin. Gue cuman masukin 3 jenis telur itu aja karena katanya paling cepet Giganoto, Quetzal, T-Rex, Carno, Bronto. Kok Brontonya cuman 2? Weightnya bro, weightnya cuman 106. Dan kalau telur gini gue gak tahu nih bro, dia sama kayak kibble atau enggak, dikurangin 80 dari total foodnya atau gimana, gue juga gak tahu. Apa 50 aja kayak mid atau gimana, gue nggak tahu, gue masih belum tahu bro. Apa kita masukin mid ya bro, jaga-jaga siapa tahu gue salah informasi, gue salah baca kalau dia emang bisa juga makan raw mid, gue juga nggak tahu. Jadi masukin aja, siapa tahu gue salah. Oke, bro. Sampai foodnya 1020-an dia juga belum makan, bro.
dan gue udah masukin 5 narkotik. Udah gue remote use item ke dia biar dia gak bangun, karena tadi torpornya udah 200-an kayak gini lah bro. Gue kasih 5, dia naik lagi. Dan kayaknya ya bro, tadi sambil nunggu-nunggu ini, gue buka-buka lagi, kayaknya kalau kita pakai Giganotosaurus X, dia turun foodnya itu pas di ini deh bro, 300 bro, dikurangin 300 dari total foodnya, berarti kemungkinan dia akan makan di 960-an. Gue juga gak tahu ya bro ya. Semoga aja iya bro. Kalau pakai Giganotosaurus bro, tapi kalau pakai egg yang lain gue juga nggak tahu sih bro. Turunnya di angka berapa? Dikurangin berapa? Maksud gue, kita tunggu aja bro. Siapa tahu dia makan. Tuh masih lama banget bro. Oh yay. Oh iya, kemarin ada yang komen tuh bro. Siapa yang namanya gue lupa deh. Apa gaming lah pokoknya. Dia ngomong, dia komen sih, dia nggak nge-add Facebook gua. Dia komen di Facebook, di YouTube, katanya bro gua ada di depan base lu nih bro. Dan sorry bro, lu komen pas gua lagi tidur bro. Dan gua baru tahu komen lu sekitar jam 1 pagi hari ini. Jadi ini gua langsung record, gua edit, langsung gua upload demi kalian, karena gua udah utang 2 hari ke kalian. 2 hari kemarin gua nggak up. Lihat, yang hari pertama offline, hari kedua gue ketiduran. Maaf banget bro, maaf banget. Dan itu lu yang komen itu, namanya Surya ya bro ya, yang di sebelah base gue. Kalau iya, nanti add Facebook gue aja bro. Nanti gue cantuk. Oh, you have time a Oviraptor. Bener kan bro, dikurangin 300 kalau lu pakai Giga atau Egg. Hey, gua ke distract. Kalian isi namanya ya bro. Kalian yang isi namanya. Gua nggak mau ngisi. Pokoknya kalian. Oke, tadi gua baca setelah untuk tem kita pakainya itu bro, egg. Setelah itu dia bakal makan daging kok bro. Jadi tenang aja. Kalian nggak harus ngasih dia makan egg karena dia makannya daging setelah itu. Jangan lupa ya bro. Gua tunggu nama buat si Oviraptornya. Oke, dan tadi apa ya bro, gue ke distract bro. Oh iya, yang Surya itu kalau iya, lu chat aja bro di global. Kalau misalnya gue nggak online, siapa tahu ada admin yang lain online, jadi bisa join trap kita gitu bro. Dan Oviraptor nya gue nge-like. Oke. Come on, be. Gua nge-lag bro. Gua nyampe mana nih? Oke, Oviraptor, come on. Sini dong. Nice. Gua tutup dulu pintunya. Katanya tugasnya dia sih ambil-ambilin telur, bro. Yang kayak gitu-gitu, bro. Gua juga enggak tahu sih, bro. Katanya sih gitu, dan atau apa ya? Gua juga enggak tahu deh. Kita pasif atau kita netral aja? Whistle pasif dulu. Oh my god, nge-lag. Oh. Kenapa setiap nge-lag gue selalu kayak gitu bro? Karena itu kalau misalnya dia udah nongol di chatnya itu, chatboxnya, berarti gue udah nge-lag. Ini set aggression to aggressive and then netral bro. Netral, udah netral, diam. Gua enggak tahu sih bro, kalau aggressive itu dia bakal ngambilin telur atau enggak, kalau netral dia bakal ambilin telur atau enggak, gua juga enggak tahu. Nanti gua cari tahu dulu ya bro ya. Dan kita dapat ini cewek ya bro, Oviraptornya cewek. Kalian kasih nama buat dia. Dan selesai sih, udah hari ini kita gitu aja bro ya. Kita gitu aja bro. Karena gue cuma pengen nunjukin updatean terbaru ke kalian. Tadi kita udah punya ini bro. Gue lihat lagi bro, dia udah masak belum? Dan belum. Mungkin industrial cooker ini, dia kayak ini kali ya bro, cooking pot. Jadi buat resep, buat ngechat, buat bikin chat maksudnya.
dan lain-lain. Gue juga nggak tahu, nanti gue cari informasinya dulu. Dan ini dia si Gili. Itu bro, jadi gunanya buat kamuflase mungkin bro ya. Mungkin karena dia update Oviraptor, kalau Oviraptor kita deketin dikabur gitu bro. Jadi mungkin dikasih ini, Gili ini, biar berkamuflase, biar kita bisa ngetem si Oviraptor. Itu kalau nggak punya timing box, kalau punya timing box diangkat aja masukin timing box gitu bro. Dan hari ini mungkin cukup sekian aja bro, karena updatean terbaru udah semua. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang kurang sama sekali. Spesial buat kalian karena gue 2 hari kemarin gue nggak upload video. Jadi kalau video ini agak panjang kan, gue minta maaf bro. Gak apa-apa ya bro ya. Dan cukup sekian aja bro video kali ini. Gue terima kasih banget buat kalian udah nonton video gue, udah rela-relain buang-buang waktu kalian demi nonton video gue. Video gue atau guanya. Thanks juga kalian udah subscribe gue bro. Gue terima kasih. Jangan lupa juga bro di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian bisa ngerasain keseruan kita bermain Ark Survival Evolved. Dan juga kalian boleh like video gue kalau kalian benar-benar suka, atau kalian boleh dislike video gue kalau kalian emang gak suka. Gitu ya bro ya. Kalau kalian mau komen, komen aja. Kalau kalian mau komen tentang kenapa kalian ngedislike gue, boleh bro. Gue tunggu sarannya biar gue bisa bikin video yang jauh lebih menarik ke depannya. Begitu bro. Dan juga bro, tadi di awal gue juga udah ngomong sama kalian, saran dong bro game lain biar bisa gue mainin juga. Jadi kalau misalnya arc-nya servernya offline, gue bisa upload video itu bro. Jadi setiap hari seenggaknya gue ada satu video lah bro. Kalau misalnya bisa dua, bisa gak ya? Bisa lah, harusnya bisa. Semoga bisa dua gitu bro. Jadi kalian komen ya bro, game apa yang harus gue mainin. Gue ada rencana sih Minecraft bro, tapi Skyblock sih rencananya. Itu Minecraft, Skyblock, atau kalian punya saran yang lain, boleh bro. Siapa tahu gue bisa bikin 3 sehari. Hahaha. Gak mungkin. Mungkin lah, gak ada, gak mungkin. Dan udah cukup sekian aja bro. Thanks for watching. Sampai jumpa. Bye bye.